Halo, halo, udah di sini. Wah, sudah lama sekali tidak bikin video, guys, ya. Pertama-tama, buat yang nanya Stardew Valley kapan, ya tinggal komen di bawah lah. Di video ini komen di bawah. Seberapa banyak kalian komen, ya mungkin saya buat Stardew Valley lagi, entah itu trik-triknya atau mungkin cara buat ini itunya lah, oke? Soalnya bukannya nggak mau main, karena game Stardew Valley-nya itu belum saya perbaiki lagi. Karena sudah lama tidak main, saya sudah lupa karakternya, saya sudah lupa cara-caranya lah. Jadi, ya, kita move on ke game yang satu ini. Ini adalah My Time at Sandrock. Ini adalah penerus dari game My Time at Portia. Yang seharusnya ini lebih bagus lagi karena, of course, pengembangan dari My Time at Portia. Dan ini harganya lebih murah. Ini kalau tidak salah 100 sekian ribu lah. Tidak terlalu mahal seperti My Time at Portia karena mungkin semua asetnya dari My Time at Portia juga. Jadi tidak terlalu banyak mereka buat yang barunya lagi. Dan ini di pojok kanan atas kalian bisa lihat ada early access version ya. Jadi ini masih early access. Tapi sepertinya ini kalau saya lihat-lihat ya dari screen awalnya saja ini kayaknya sudah layak main sih meskipun ini masih early access. Jadi mungkin untuk awalannya kita lihat optionnya dulu ya. Kita coba lihat game settingnya seperti apa. Sprint, hold, black button, aiming. Oh ada aiming ya, berarti tetap ada musuh-musuhnya. Saya soalnya belum pernah lihat orang main My Time at Portia ini, cuma lihat trailernya aja. Ini di grafiknya di full screen ya, kita coba dulu seperti ini. Shadow resolution high, ini otomatis ya, saya belum ubah-ubah. Disarankannya begini, high, 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 high. Dan saya tidak tahu apakah ini bisa tidak, kalau tidak bisa atau mungkin lag, ya kita turunkan lagi ya. Jangan memaksa sesuatu yang tidak bisa di... nice. Name Max. Hey, hell no. My name is Doe. YouTube ku namanya Muhammad Dwi Rahmadi, Moh Dwi Rahmadi, tapi nama saya itu biasanya dipanggil Doe atau Dwi boleh juga. Kita mail, kita dengar suaranya. Gitu ya. Hey, kalau yang ini? Oke, ini kayak Oke. Dan ini ceweknya ya. Masa muka cowok suara hoi. Kita jangan yang terlalu cowok kayaknya karena suaraku ini kayaknya tidak terlalu cowok sekali ya. Inilah ya. Oke. Okay. Masa no voice ini apa sih? Kalau next. Oh, oke. Okay. Banyak ini yang saya harapkan dari Harvest Moon Dude. Kalau Harvest Moon bisa segini seperti ini sih. Selengkap ini. This is gonna be good, dude. Coba ini apanya? Saya kayaknya agak gelap-gelap gimana gitu ya, eksotis-eksotis gimana gitu. This is okay. Confirm face shape karena saya agak lebar sedikit, cabi-cabi gimana gitu ya. Okay, chin width-nya I have no idea. Ini apa? Panjang dagu kayaknya pendek juga. Okay, chin position. Agak maju, tidak juga. Ya seginilah. Rata-rata lah ya. Terus hair. Wah, banyak dude. Oke, kita coba yang oh, bisa. Oh. Depan belakang bisa diganti ya. Ini keren. Jadi bisa ditambah-tambah seperti ini ya. Wah, ini keren sih. Kalau misalnya ini, wah jadi banyak ya bisa kombinasinya. Oh kalau ini nggak bisa ya. Oke ini aja deh, ini aja deh. Ini terus tambah ini gitu. Ini keren sih tapi ini lebih keren lagi sih. Ini tanpa ini juga bagus tapi ini lebih keren sih. Belakangnya, this looks good. Seperti orang-orang di Cina sana ya. Kalau ini, ini. This is awesome, dude. But, ya. Yeah, sudah. Hair basic color. Kita coba ubah-ubah sedikit. What the heck? Maunya warna hitam sih, tapi terlalu polos. Terlalu biasa. Okay, jadi kita coba cari agak cantik-cantik dikit lah. Yang coklat-coklat gimana gitu ya. Saturasinya, brightness-nya. Gini kali ya. Okay. Hair highlight-nya. Highlight-nya yang diubah sepertinya. A few moments later. This is good.
To your birthday. Ini makin seperti Harvest Moon sih. Seandainya Harvest Moon gini ya. Punya ada pesta ya. Janganlah. Saya maunya tanggal 28 yang enggak ada pesta. Mana itu? Nah, ini. Oke. Okay. Confirm. This is gonna be good, dude. This is gonna be awesome. My Time at Birthday itu bagus. Ini My Time at Sandrock sepertinya bakal lebih bagus lagi. Entah dari segi grafik, jalan cerita. Yang jelas saya lebih suka di My Time at Sandrock ini. Cara jalannya dan pergerakan kameranya. Itu harus mon lagi-lagi. Tolonglah. Kenapa tidak bisa buat yang seperti ini gitu? Kalian pemain besar loh. Mentok-mentok kameranya fix. Tidak bisa digerakkan ke sana kemari. Padahal di Story of Season Pioneer of Olive Town itu pemandangan keliling kotanya ada, tapi tidak bisa digerakkan kameranya, dan kita dari atas gitu perspektifnya. Seandainya bisa jadi seperti ini, wah, itu aja cukup sih. Seperti Harvest Moon yang kemarin saya streaming, yang si Harvest Moon Save the Homeland itu keren, keren sumpah. Seandainya bisa begitu sih. Oke, kita lihat cutscene-nya. Apakah patah-patah? Kalau patah-patah kita turunin kualitasnya ya. Itu apa? Oh, maksudnya rambutnya gini-gini ya. Tapi oke, mungkin karena belum final jadi ya fine lah. Harus efeknya lebih halus lagi ya, rambutnya ngepak-ngepak gitu ya. Cuma jadi aneh ngepak-ngepaknya. Di sini ada musuh ya? Jujur saya belum pernah main My Time at Birthday ya, tapi tidak sampai selesai. Cuma sampai ya awal-awal saja karena laptop lalu belum mumpuni dan sekarang ya alhamdulillah. Dan this is it, My Time at Sandrock. Di sini katanya di pojok kanan atas semoga kelihatan sih ada 70 ada FPS-nya. Ini masih 88 FPS. Entah apakah enak dipakai mana atau tidak. Kalau tidak enak ya saya turunin kualitasnya. Ternyata kita punya kenalannya di sini. Kita ke Sandrock ini karena kita punya kenalan gitu. Hi there. 65 FPS. Oke. Okay. Hi there, you must be Doe. I'm Mian. Namanya Mian ya. Meet Mian. The other new builder. Oh, dia builder. Oh, di sini semuanya orang builder ya, bukan farmer ya. I just got here yesterday. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm here to take you to the Commerce Guild. The retiring builder and the commissioner are there. Let's not keep them waiting. Follow me. Okay, follow me. Okay. This way. Thank you. This way. Oh, FPS-nya turun ya ke 60-70. Boleh lah. Ini larinya apa ya? Oh, larinya shift ya. Ada stamina untuk lari? Tidak ada? Oh, over nice. Here. Yes, sir. Sepertinya agak patah-patah ya. Karena FPS-nya. Nanti kita turunkan sedikit. Nanti kalian tinggal... Yada. Sabar. President of the Commerce Guild. Okay. Yada. I'll be overseeing you with Mian, but don't think of me as your boss. Think of me more as buddy. That's your supervisor. Buddy ya, buddy. Supervisor ya, supervisor. He's retiring, and you know the whole reason for you being here and whatnot. But you knew that already. Okay. What am I talking about? Anyway, see that workshop there on the other side of the tracks? It used to be Mason's, but now it's all yours. Oh, sebelumnya punyanya Mason ya. Mason yang mana? Yang ini ya? Think of all the great stuff you'll be able to make in there for our Commerce Guild. And, well, for other people too, I guess. Well, I am now speechless. Mason, as the established builder of Sandrock, why don't you say a couple of inspiring words? Oh, ini Mason. Ini sebelumnya dia punya ya. Dia sudah pensiun jadi builder. Dan dia kasih kita tempatnya, tempat rumahnya. Okay, fine. It run down and dilapidated, ill-equipped, and it is certainly those things, but okay. I believe that will suffice. Okay. May you bring Telesis to the land. No, if you'll excuse me. Now, if you'll excuse me, I'm off to the Blue Moon. There are only so many more. Okay. Well. Ini tulisannya early access ini nggak bisa dihilangin ya, ganggu gitu. He always was a bit awkward, mind you. Anyway, back to business. Before you start, Mason, I need to tell you a bit about how we work here in the desert. I know you already hold builder licenses, but things are a bit different here from what you're used to. To start with, there aren't too many trees around, so don't go swinging your axe around too much. Oh. It's
frowned upon. Anyway, okay. Jangan terlalu banyak. There's plenty of scrap metal and driftwood you can break apart. Oh, jangan di sini, jangan banyak tebang pohon ya. Terus dia yang bilang ya, don't go swinging your axe around too much. Jangan terlalu banyak ayunkan kapakmu terlalu banyak. But anyway, but there's plenty scrap metal and driftwood you can break apart. Oke, okay, scrap metal dan driftwood itu bisa di that, bisa dipecahkan lagi. A pick hammer. It's a pick with a hammer, just as the name implies. We okay. use it only because it's useful for breaking up rocks, but it's also durable enough to break up the old world scrap all around here. Easy stuff to make as well. You just need to find some stone, wood, and craft it at your work table. Okay, at the work Why table. Why don't you try making one for yourselves? Okay. When you're done, just come find. Commerce Guild. Okay, kita disuruh urus kayu dan apa tadi tuh. Terus kita disuruh ke Commerce Guild. Cari jangpal on the ground near our workshop. Oke, okay, dekat rumahnya kita ya, dekat workshopnya kita. Namanya workshop ya, bukan rumah karena itu lebih seperti ke tempat bekerja. Coto, kita urus setting dulu ya. Setting kayaknya agak diturun. Tapi kita jalan dulu ya. Apakah patah-patah? Enggak sih. 70 FPS itu sudah lumayan sih. 83. Oke lah. Ini bisa capek tidak sih? Saya penasaran. Oke. This is our workshop as well. Di My Time at Parade juga seperti ini modelnya kurang lebih. Coba lihat grafiknya, dude. Seandainya Harvest Moon bisa begini. Hey, Harvest Moon, tolong. But at least he did leave you a work table. That should be all you need to make up, you know. Sandrock is still well known across all free cities for being directly on top of an old world metropolis. They say once we have our pick hammers, we can smash them all. Okay, so berarti kita cari disuruh cari pick hammer dulu ya. In the free city now is dead, but I okay. I thought it'd be the best way for me to make a difference in the world. I bet you feel the same way. So let's make a promise. Let's take okay, kita intinya di sini tujuan utamanya hanya menjadikan Sandrock kembali ke zaman gloriousnya apa, zaman kemegahannya, zaman apa sih, zaman yang merdekanya lah, intinya gitulah. Apakah ada misinya? Check your mission. Press L. Oke. Okay. Press L to check our mission. Nah, cari ini stone dan wood dan research. Tapi sebelumnya kita lihat menu dulu ya. Ini karakter kita. Ada critical rate juga ya. Ini kayak main RPG juga ya. Ada attack-nya, defense, critical rate, critical damage. Ya, setahuku kalau main kayak begini ya yang paling penting ya attack, critical rate, dan critical damage. Dan ternyata di sini ada luck. Toughness juga. Oke. Okay. Ini ada baju dan lain-lain. You can also hold. Oke, okay. Ship. Ada inventory. Apa yang tiba-tiba ada power stone? Oke. Okay. Bisa di ini ya, bisa di sort berdasarkan ini. Oke. Okay. Ada map-nya dan lumayan besar. Ini ada tempat mancing ya. Lumayan besar map-nya. Oke, okay, ini misi, ini ada lock. Oke. Okay. Sosial baru dengan Mian dan Yan, jelas. Oke. Okay. Ada kalender di tempat ini tanggal kita lahir setahu bukannya? Kita lahir yang kapan ya? Oh, ini. Kita ini spring ya. Ini sekarang summer. Oh, kita datangnya summer bukan spring. Beda seperti Harvest Moon ya. Biasanya kita datangnya spring. Ini ternyata panas, musim panas. Oke. Okay. Ada apa ini? Ensiklopedia. Oke, okay. Dan ada sistemnya. Oke, okay. Kayaknya kita turunkan sedikit grafiknya ke apanya ini tekstur quality-nya mungkin ke high aja. Efek kualitasnya high aja. Oke, okay, dah. Kita lanjut lagi. Kita cari ke dalam sini. Katanya di sekitar sini ada apa nih? Stone axe, gather A. Oh, oke. Okay. Ini bisa dipukul? Beda ya. Oke. Okay. Saya baru pertama kali main ya, jadi kalau ada salah-salah tolong dimaafkan lah ya. Oke, okay, ini tempat ini ya, tempat work table-nya. Jamnya di mana? Oh, jamnya di bawah. Kita disuruh apa nih? Junk pile. Oke, okay. Kita disuruh cari junk pile. Dapat stone dan dinas. Dinas itu apa ya? Dapat stone 4. Misinya kita dapat berapa stone? Oke, okay, 4. Terus cari ini si wood. Wood kayaknya tidak boleh nebang deh. Jadi harusnya kita cari sesuatu yang terbengkalai dan bisa diambil kayunya. Harusnya gitu ya. Harusnya. Jadi kita cari aja dulu. Nah, ini apa nih? Nah, benar kan? Use X. Oke. Okay. What the heck? Tadi katanya use X. Oh, enggak ya. Ya, maaf. Oke, okay, sudah selesai misinya.
Then make on work table pick hammer. Kita harus buat di work hammer apa nih? Jadi bisa ya. Oke, okay, oh, kalau kita berinteraksi dengan sesuatu dapat sesuatunya di ensiklopedia, masuk di ensiklopedia ya. Bagus. Sampai sini bagus. Ini apa? Kaktus. Apakah bisa di bol kaktus? Oke. Okay. Ya. Katanya jangan terlalu banyak menebang sih, tapi ya. Masa enggak boleh? Ya kan? Boleh lah ya. Oh, ada energi ya. 265 dari 300 di bawah. Semoga tidak ketutupan apapun. Nah, ini kita disuruh ke sini war table, kita interact dulu. Nah, di sini ada filter bar-nya yang membiarkan kita untuk ya menggunakan item lebih gampang lah dibilangnya. Ada list-nya, pekerjaannya yang akan dikerjakan, tasnya ya. Terus bisa di sini craft-nya. Oke, kita tekan craft. Tool strange. Oh, naik ya. Oh, ini kita bukan buat barang baru ya? B to check your inventory. No, nope, not now. Kita sudah buat ya? Ini sementara ya? Berapa lama? Okay. Kita sama-sama kibungan ya. Jadi, oh, sudah ada. Bagus. Ini pick hammer. Okay. Talk to Yan. Okay. Ih, ada kereta. Hai. Kereta minta uang. Kereta minta uang. Check. Oh, bisa check mail. Ada yang di unread. Bisa di read. Bisa favorite. Ada juga. Okay. Ini kita cari Yan dulu lah. Tunggu dulu, ini apa? Junk pile, oke. Okay. Oh, dikasih tahu ya kalau ada junk pile di situ, kita di ada tanda biru-birunya gitu. Which is nice. Oke. Okay. Yan-nya di mana? Oh, itu Yan. Terus Mian mana Mian? Mian. Mian, kita apa Yan? Ngapain? Kita cari cewek dulu lah. Baru main langsung cari cewek itu loh. Eh, hai Mian. Hello. Hello. Loading. Pakai internet. Saya maunya pukul. Nggak mungkin dong. Masa baru pertama kali ketemu langsung. Oh, plus satu ya. Jadi kita Mian. Semoga tidak ketutupan muka sih. Ada di bagian kiri bawah ada plus satu kalau kita bicara sama dia. Oke, okay. Terus chat lagi boleh nggak? Oh, sudah bisa sekali aja. Kalau gift nggak bisa escape. Kita play critter, critter. Tes aja ya. Apa nih? Okay. So, oh my god. Apa niche? What's your first move? What the heck is this? Berarti saya mau yang ini, gitulah. Iya. Yeah. Lawannya sama gitu. Sama yang tikus lah. Saya menang gitu? Ini apa sih? Babi ya? Babi menang lawan tikus. Ini mah main tebak-tebakan anjir. Kalau kucing? Ya, yeah, dia menang. Ya udahlah, serigala aja lah. Draw. Ya, yeah. Terus gimana tuh kalau gitu? Sudah. Oh, dapat 3 relationship. Nice, meskipun easy, meskipun kalah ya. Jangan-jangan kalau kita menang. Oh, dia ini kalau ini ya di bisa dipakai alatnya di sesuatu hal, dia tuh bisa warna ini. Kalau dia alatnya benar warna biru, tapi kalau alatnya salah, itu dia warna merah, dia punya tombol bulatnya itu ya. Oke, okay, kita ke misi dulu. The new builder, talk to Yan. Oke, okay, kita ada misinya ya. Ini bagus sih. Jadi kita ada tasnya di sebelah kanan itu. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan lagi kalau tidak ngapa-ngapain gitu. Ya, meskipun agak aneh juga sih. Jarang-jarang kan ada game yang seperti ini. Yang ada, apa sih namanya? Tasknya. Biasanya ada tapi tidak kelihatan. Biasanya ada tapi tidak kelihatan. Ini, oh, ini yang kita lihat pertama tadi. Namanya Logan. Logan. Dead or alive. Oh, kita harus bisa bunuh dia berarti. If you see this man, don't engage. Report immediately to the civil corps. Any information leading to the arrest. Oh, okay. Dan kita kalau entah kita bunuh dia atau kita bawa dia ke civil corps, dapat 100.000 gold. Holy shit, that's a lot. Kita coba ke Commerce Guild ya. Karena kita sudah selesai misinya, tadi disuruh ke Commerce Guild setelah melakukan ini dan itu. So, ya. Yeah. Mari kita cek. Halo, Yan. But, ini apa? Mengkilat-mengkilat. Nantilah kita. Yan. Halo, Yan. Saya sudah finish dengan semuanya. Never lost it.
But if you do, now you know how to build another one. Intinya jangan disuruh, jangan dikasih hilang, tapi kalau hilang bisa bikin lagi. Ya, yeah, berarti nggak usah dibilang. Oke. Okay. Ada alat yang disebut recycler. Taruh scrap dengan pick hammer. Okay. Assembly station. Okay. You can also open to it on the don't worry so much. You'll figure it out. I'm back to the Commerce Guild when you finish. Okay. Intinya kita tuh bisa tap ya, tap action wheel bisa quick save. Nice. Itu apa yang di atas? Enggak bisa ya, cuma yang di bawah yang terbuka. Ini take picture but tidak bisa kalau quick save. Coba tes. Oh, sudah quick save ya. Oh, gitu ya. Oke, okay, kita ke recycler. Nah, recyclernya di mana tadi dibilang? Ini ya. Commerce Guild Store. Ini apa? Commerce Guild Guide. Ada guide-nya ya. Tinggal dibaca. Nah, ini. Research Center. Dan di Research Center, berarti kita bukan di sini harusnya. Kita ke luar harusnya. Ke Research Center. Kalau nggak salah ya, saya Inggrisnya juga nggak jago-jago amat ya. Jadi apa yang saya lihat, pokoknya disuruh recycler cari tempat recyclernya entah di mana ya. Tadi katanya di research center, tapi research centernya di mana ya? Saya kurang tahu juga. Oke, ini loadingnya lama ya, entah karena saya taruh gamenya di hard disk bukan di SSD, atau karena dia masih early access jadi belum sebagus itu gamenya. I don't know. Kalau ini bisa dianu sih, enggak sih? The new boulder. Tautuyan sudah. Kalau saya mau ke sini gimana caranya? Yan want you to make a recycler, use your assemble station to construct it. Tadi di war table, assemble station ini di mana ya? Coba buka map. Mana map? Map. Assemble station. Blue Moon Saloon, Hammer Time, Wandering ya Ranch, Amira, namanya Amira. Construction Junction, Civil Court, Water Security, By the Stairs, Museum Station, Clinic, tidak ada. Jangan-jangan di rumah ya? Coba kita ke rumah dulu ya. Ada tandanya nggak sih? By the way, ini rumahku kan? Oke. Okay. Oh sana ada tanda-tandanya ya? Oh betul, di workstation berarti. Ada kereta? Nope. Ah, ini asik cuy kalau bisa begini ya, lihat-lihat pemandangan. Look at this dude, look at this. Tuh, apa tuh? Hewan. Bisa dipukul tidak ya? Kalau dipukul, saya mati tidak ya? Oh, ini assembly station, wooden scrap assembly station. Oke. Okay. Kita buat recycler disuruh ya. Di sini ada diagramnya. Kita butuh apa sih? Saya belum selesai tadi. Wood sudah cukup. Oke. Okay. Terus kita butuh stone true handbook. Coba handbook apa? Retrieve? Kalau retrieve apa? Oh, batal ya. Jadi dibatalkan gitu. Keluar. Kita taruh woodnya lagi. Cycle poise. Apa ini maksudnya? Apa ini? Oh, untuk ini ya. Yang kita butuhkan berarti grinding saw dengan stone true. Stone true itu apa? Ini apa sih? Ini nggak bisa dipakai ini ya? Ah, bisa. Apa niche? Oh, bisa ditahan toh. Ya ampun. Oke, okay. Ini dapat apa? Stone true. Tapi masih dapat satu. Berarti kita harus cari yang seperti itu ya. Kalau di war table kita bisa buat apa? Grinding saw. Ini tadi disuruh bikin ya. Pakai stone dan dinas. Berarti kita harus cari stone dan dinas ya. Where the heck is stone and dinas? Kalau ini dipukul bisa enggak? Ini apa? Oh bisa. Entah ini apa ya. Ini kayaknya stone deh. Oh tapi staminanya cepat sekali berkurang ya. Oke, okay, dapat stone dan dinas. Dapat dew juga. Entah apa itu. Tadi kurangnya apa sih? Wood sudah. Stone true. Dengan gray. Oh stone true. Berarti kita cari stone true. Apa yang bisa dipukul lagi ya? Ini bisa. Oh bisa. Ini kali ya. Dapat wood, kok wood? Emang itu kayu? Coba tes lagi nih, apakah ini? Wah, harus naikin kualitas ini lagi ya, naikin kualitasnya si kapak lagi untuk bisa mukul itu. Oh, ini mungkin kali ya. Apa nih? Gather.
Dapat sunworm untuk apa? Untuk mancing ya? Ya, dapat wood scrap, stone true. Berarti kita cari batu. Ah, ini batu. Apakah menghasilkan stone true? Eh, cepat. Dapat. Cuma dapat stone dan ada quartz. Oke. Kalau yang ini bisa enggak? Eh, halo sapi. Kayaknya kita tidak boleh dekat-dekat deh. Wah, ini kicking tree can get some. Coba kick. Dapat apa? Dapat egg. Oke. One eternity later. Coba kita coba lagi ya, apakah sudah bisa stone true-nya? R stone true. No, you don't have item. Stone true ini kok enggak bisa ya? Stone true. Stone true itu yang mana sih? Stone true. Ini ya. Oh, bisa dibikin di work table ya? Ya elah, ngapain cari lama-lama tadi? Ya maaf ya teman-teman ya. Ini kan baru belajar ya. Coba R berarti. Nah, gitu dong. Nah, ini tinggal kita bikin grinding saw. Grinding saw butuh bisa. Satu, dua aja lah. Dua, langsung dua. Oke, jadi. Boom. Dude, saya bodoh banget collect machine. Pick up. Oke, klik the blank to spend. Working queue cuma bisa satu. Kapasitasnya 12. Oh, maksudnya di kerjanya satu doang, enggak bisa bersamaan dua gitu ya. Tapi kapasitasnya bisa 12 di antriannya. Quality-nya produk quality cuma dapat 9%, full capacity-nya ada full capacity dong. Di tower apa ini? Ininya coba kita taruh di sini aja kali ya. Nanti kita cantik-cantiknya nantilah. Oke, talk to Yan. Terus kayaknya kita sudahi dulu video kali ini ya. Ini sudah kelamaan kayaknya. Nanti kita sambung lagi di video selanjutnya ya. Tapi sebelum itu kita talk to Yan dulu. Atau kita cari cewek dulu ya sebelum kita akhiri. Cewek? Yuhu. Yuhu, ada cewek. Yuhu. Ini ibu-ibu atau cewek ya? Oh, dia entrepreneur dan potential entertainment magnate. Namanya Matt Katori ya. Matt itu bertemu goblok. Katori namanya, Katori. Bertemu Katori itu intinya. Oke, dia Katori. I'm trying to turn Sandrock back into the jewel of the desert with my golden goose entertainment extravaganza complex. That's a mouthful. Even if you have no idea what I'm talking about. Bagus-bagus ya ininya ya. Apa sih namanya? Dapat token 10. Apa tuh? Oke, kita naikkan relationship-nya. Mode give nggak bisa, coba chat lagi. Oke. Like to read, I suggest you read Musa. Success is preparation plus opportunity. Oh, ada mungkin ada orang yang namanya Musa di sini ya. Oke, yo, thank you. Ini jalan biasa ya, ini jalan lari, ini lari. Jadi pakai shift ya larinya. Oke, commerce guild, sama cari Logan. Kayaknya kalau ketemu Logan, kayaknya kita bisa berkelahi sama dia deh. Oke, Yan, where are you? Udah malam nih, tapi boleh kan ya? No need to show me the recycler. No. I'm sure it's fine. You have a builder's license, right? Right. Besides, what's the worst it could do? Explode and burn our whole town to the ground? Sombong dia. The main thing to take away here is that from now on, whenever you have questions, you can just consult your workshop handbook and definitely not ask me anything related to building whatsoever. So, now you have the basic knowledge of a desert builder. Why don't you mosey on over to City Hall and register your workshop? Okay. Normally, the mayor handles registrations, but Minister Matilda's taking over administrative type stuff for her at the moment. Harusnya ya, harusnya. Dia ini mayornya, cuma kita coba tanyalah. Mana sih mayornya itu? Oh, you hadn't heard? She's off trying to plant things in the Eufaula Desert. Didn't no one ever tell her plants need dirt to grow? Say, she's dia bukan mayor ya? I sure hope she's still alive. Oh, kamu ambil peran mayornya ya? By the way, I found a couple of extra diagrams. Okay. I was probably going to throw away. Janganlah, mending kasih ke saya extra diagramnya gimana? Why would I do that when I could just recycle them to you. No need to thank me.
consider it a new employee bonus. Anyway, hurry over to dapat. City Hall and have Matilda register your workshop. Oke, berarti kita habis ini ke City Hall untuk cari Matilda untuk meregistrasi workshop kita. Oke. Jadi workshop kita ini belum ada namanya ternyata. Jadi kita ini baru awal sekali ya. Oke. So, mungkin sampai di sini dulu. Tadi cara ininya save cepatnya gimana ya? Apa nih itu klik kanan ya? Tadi cara save cepatnya gimana? Early apa save quick save? Nantilah, oke. Jadi mungkin sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like karena like kalian itu memberikan YouTube saya atau video saya itu algoritma untuk naik ke atas di pencarian. Jadi tolong banget supaya kita sama-sama ramai-ramai main di sini. Klik like-nya, komen apapun itu, entah kalian mau memberitahu saya, "Gan, sebenarnya kalau game ini harusnya begini dulu atau begini dulu." Komen di bawah, like, jangan lupa share ke teman-teman kalian, kita main sama-sama di sini. Kalian kasih tahu saya harus gimana? Karena saya baru di game ini, oke? Okay? Jadi, ya. See you again on the next video. Doi pamit. Ciao.